cashless ya. Yang sebenarnya tadi sudah sampaikan bahwa tahun 2017 sudah kita mulai di SPBU. Nah, dalam ini akan tidak maksimal seperti yang sudah kita rasakan. Nah, ini kita mau sebenarnya sasaran utama pemerintah kota ini dalam rangka bisa mengikuti perkembangan dengan memanfaatkan, mengurangi atau menghilangkan penggunaan dana tunai dalam setiap transaksi, tidak hanya di SPBU tapi juga di setiap transaksi.